Yesus. Berarti Yesus memberikan hidup kekal apabila dia dikenal sebagai utusan Tuhan. Titik. Tapi Paulus mengajarkan hidup kekal mendapatkan keselamatan itu mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Berarti pertentangan antara Yesus dan Paulus itu sangat jelas. Dan sekarang Anda lebih percaya kepada Paulus daripada kepada Yesus. Maka Anda, saudara saya, bukan pengikut Yesus dan bukan percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada Paulus. Gitu loh. Belum ngerti juga? Belum paham juga. Karena orang kedua adalah Yesus sendiri, bukan Yohanes. Saya yang menerangkan kenapa kalau saya diterangkan. Oh iya, pasti saudaraku. Karena kalau Anda mengambil Yohanes 13 nomor 13, konsekuensinya adalah justru Yesus mengaku tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Dia sebagai hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. Aku berkata kepadamu, ini baru Yesus yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ayo. Jadi Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. Gugur itu bang, gugur. Nah sekarang kan keselamatan itu. Coba Bapak baca ayat 19 kalimat terakhir. 19 gimana? Di ayat 19 tadi, coba lanjut. Di Yohanes 13 juga. Iya, ayat 19-nya itu. Seperti coba apa lihat bunyinya? Coba. Nah, dia mengatakan begini, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Dia akulah ini siapa? Dia siapa? Akulah yang dia siapa? Mengutus. Akulah dia siapa? Dia Tuhan. Oke, mana ceritanya? Dia mengutus. Ya Allah ya Karim. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus yang mengutus sementara dialah utusan itu? Yesus aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia siapa? Baca nomor 16-nya. Dia utusan, dia adalah hamba. Abang, iya, betul. Kita harus jujur. Dia mengatakan gini, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua ini berkata, aku tahu bahwa siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, sebelum data-data itu dia mengatakan apa? Dia mengatakan dirinya hamba. Kita tidak bisa membantah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba, maka akulah dia. Dia siapa? Seorang hamba itu, seorang utusan itu, akulah dia, hamba itu. Ini satu perikop kalau Anda baca, akan mengantarkan Anda kepada posisi telah menjadi orang yang ingkar kepada Yesus. Anda nggak percaya kepada dia, Anda percaya kepada Paulus, diantaranya Petrus, dan juga adalah katanya malaikat. Sementara keselamatan itu adalah ketika percaya kepada Yesus. Gitu loh. Salah. Loh kok salah pula? Sekarang saya tanya kepada abangku ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi. Yang Yesus maksud hamba di situ siapa? Dirinya atau dirinya orang lain? Sendiri. Ya dirinya. Sehingga ketika dikatakan akulah dia, maka jelas dia mengatakan akulah sang hamba itu, bukan akulah sang Tuhan itu. Gitu bang cara belajarnya. Nah, kenapa balang hal ini baru diketahui? Dengarkan bang sedikit lagi. Kenapa hal ini baru diketahui? Karena Bang Suma dan kawan-kawan sebagai apologet muslim itu murni ikhlas menyampaikan isi Bible. Sementara abang ini selama dari lahir sampai sekarang dicocoki isi Bible yang berdasarkan iman, doktrin, dan dogma saja.
Kalau kami Muslim itu tidak, kami melihat secara secara netral, kami melihat apa adanya, yang tertulis di situ itulah yang kami sampaikan, karena kita tidak kami tidak beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, maka kami harus mendudukkan perkara apapun yang tertulis dalam kitab saudara. Seperti itu akulah dia, oh ternyata dia mengaku dialah hamba, yang hamba tadi itu aku, yang utusan tadi itu aku. Begitu. Tapi sebagai orang yang mempertuhankan Yesus, pasti abang punya alasan. Mencari-cari alasan. Mencari. Supaya ya. Yesus alasannya itu kan sudah kan. Alasannya sudah jelas. Nah, apa? Ketika Yesus mau lahir, dia sudah diberitahukan oleh malaikat bahwa yang lahir itu adalah Tuhan. Tuhan, nggak ya. Mungkin Tuhan dilahirkan. Aduh bang, sudah jangan nipu saudaraku Jordan, jangan menipu akal sehat Anda, hati sanurabari Anda. Mana mungkin pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh cipta Anda? Mungkin. Dia kenapa itu Allah saudara bertahan? Berbeda kalau dengan Pak Jordan. Kalau Bapak kan bukan maha kuasa. Udah, Pak Jordan. Nah, susah jangan melawan akal sehat. Dalam ciptaannya. Apa karena tujuannya? Gini. Aku dulu terlalu panjang narasimu. Aduh. Iya, silakan. Aduh. Silakan. Lanjut Pak, lanjut Pak Jordan. Pak Jordan, akal sehat jangan dilawan, Pak. Iya, akal sehat, tetapi bagi Tuhan, sekalipun itu sehat, kalau dia sudah ciptakan sesuatu hukum, itu tidak bisa dilanggar. Contohnya, Tuhan sudah menciptakan ketika kita sudah lama tidak makan, itu adalah hukum di mana kita akan lapar. Tuhan yang menciptakan hukum, misalnya setiap benda yang dilemparkan ke atas di udara ini pasti jatuh juga karena gravitasi. Tuhanlah yang ciptakan hukum itu. Apakah tetapi kira-kira Pak Jordan? Pak Jordan izin sebelum saya minum. Tunggu dulu. Aku masih bernarasi. Sebentar dulu. Kalau misalnya tidak ada begini, Pak. Saya belum selesai, kemudian sudah dipotong. Aduh, sudah larut ini lagi. Berarti sudah mau tanda-tandanya ini istirahat dulu lah kalau begini ya. Jangan dulu Pak Jordan. Jangan dulu. Nah, aku belum terapi ini. Iya, makanya jangan dulu dong dipotong supaya kita saling mengisi. Tapi kalau tidak saling mengisi ya buat apa kalau kita diskusi agak pincang ini. Ya kan? Oke, terima kasih waktunya ya. Jadi Tuhan kami itu bisa merubah segalanya, sebab ketika Tuhan menciptakan tidak ada bisa manusia itu bisa terbang. Tapi dia bisa menciptakan misalnya Elia Henok itu bisa terbang naik ke sorga. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kembali, orang percaya ternyata itu bisa dibangkitkan dan bisa terbang menyongsong dia di awan-awan. Itu Pak. Jadi sekalipun itu akal sehat, itu masih bisa dirubah oleh Tuhan. Lanjut. Ya begini Pak Jordan, saya sampai sebentar doang. Tuhan yang maha kuasa menciptakan Pak Jordan. Kemudian Tuhan yang maha kuasa. Saya bukan diciptakan Pak. Saya potong dulu, saya ralat dulu pertanyaannya. Saya bukan ciptaan, tapi berdasarkan keturunan. Silakan lanjut. Oke. Tuhan yang maha kuasa menciptakan Nabi Adam. Terus keturunannya kan Anda, ya kan? Ya. Nah, terus kemudian diberi otak, akal untuk berpikir. Ya. Supaya akal itu berpikir. Kemudian Tuhan itu nanti pikiran Anda mengatakan Tuhan itu juga sejenis dengan Anda. Kemudian dilahirkan oleh perempuan. Kira-kira akal beginian ini bersumber dari Tuhan atau bersumber dari bukan Tuhan, Pak? Dari Tuhan yang mengatur sesuatu yang tidak mungkin. Oke, baik, stop. Jadi Tuhan mengatur akal Anda agar percaya Tuhan dilahirkan, begitu?
Bukan, saya mengikuti, bukan. Saya itu peristiwa itu sudah lama terjadi, namun akal saya bisa menerima. Jadi jangan katakan Tuhan yang menciptakan di dalam akal saya ini seperti itu. Sudah terjadi lebih dulu, baru saya lahir kan. Jadi urutannya terbalik, Pak. Oh, terbalik. Ya. Jadi terbalik. Akal Anda dulu ada, baru Tuhan lahir, begitu. Tuhan lebih dahulu. Peristiwa Yesus lahir sampai dia terangkat kan sudah terjadi. Okay. Baru kurang lebih 2000 tahun kemudian baru saya lahir gitu, Pak. Ya. Jadi Tuhan dulu lahir, setelah lahir Tuhan, kemudian Tuhan ini berkembang biak, terus mati di tiang salib. Kemudian Pak Joran ada diberi akal. Yang ngisi akal Anda percaya Tuhan lahir siapa itu? Yang ngisi akal saya. Di pom bensin apa di mana? Ya terserah lah. Yang penting saya percaya lah. Diisi dengan apa? Dengan firman Tuhan, Pak. Ini Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itulah yang mengisi otak saya. Sehingga kalau, saya percaya, Pak. Kalau menurut buku yang belum saya rilis, Pak, yang mengisi akalnya Pak Jordan itu karena kebanyakan tulisan di Bible Anda itu tulisan Paulus, apa benar demikian, Pak? Kalau tulisan Paulus itu sih sebenarnya enggak gimana. Kayaknya banyakan itu deh yang mengisi otak Pak Jordan, serius. Enggak juga, Pak. Ah, masa sih? Enggak juga, Pak. Ada ayat-ayat yang lain juga yang berbeda, yang menerangkan berbeda dengan Paulus. Kayaknya yang mengisi akal Anda itu menuhankan anak Maria ini tulisannya Paulus, sedangkan yang lain itu Yesus mengaku utusan. Jadi ya mohon maaf saja, kita salaman aja, setuju bahwa yang mengisi akal Anda itu tulisan Paulus, percaya bahwa Bunda Maria melahirkan Tuhan. Oke, Lukas 2 ayat 11 itu bukan tulisan daripada Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Bertentangan, Lukas 2 ayat 11 bertentangan dengan Roma 14:9, Pak. Roma, sebentar, ku baca dulu Roma berapa? 14 ayat 9, Pak. 14 ayatnya yang ke 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Bertentangan apa? Bertentangan dengan Lukas 2:11. Bertentangan 2:11 saling melengkapi. Begitu. Enggak. Gini kan gini, Pak. Dengerin dulu ya, Pak. Nah, Lukas 2:11 itu pada hari itu Bunda Maria melahirkan Tuhan. Iya. Jadi sejak lahir Yesus udah Tuhan. Iya. Ya kan? Nah, menurut Paulus dia menjadi Tuhan setelah dia mati. Iya. Berarti yang mengisi akal Pak Jordan itu Paulus. Baru sadar dia. Iya, toh, Pak. Salaman kita. Bukan berarti bahwa dalam Roma 14 ini menyatakan supaya ia menjadi Tuhan, kemudian itu bertolak belakang dengan Lukas 2 ayat 11. Bukan, saling melengkapi. Ketuhanan itu bukan saling melengkapi, Pak. Bertolak belakang, Pak. Apa saya ulang lagi nih bahasa Indonesia? Lukas 2:11, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Jadi sejak Yesus dilahirkan, dia sudah Tuhan. Menurut Roma 14:9, dia mati dulu, baru jadi Tuhan. Artinya bertentangan, Pak. Dia mati dan hidup kembali. Supaya menjadi Tuhan. Tuhan, iya nggak masalah. Jadi menurut Paulus, kalau dia nggak mati, jadi menurut Paulus, kalau Yesus nggak mati, dia nggak akan menjadi Tuhan. Tapi menurut Lukas, sejak hidup dia Tuhan. Gimana? Aku baca kalimat selanjutnya. Jangan cuma berhenti di situ. Aku baca. Pindah lagi di situ. Pindah lagi gitu. Pindah lagi karena di dalam itu ada keterangan selanjutnya, yaitu
baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya. Jadi ketuhanan Yesus ini harus diakui baik mati maupun hidup, orang percaya ataupun tidak percaya. Pasti akan suatu saat nanti akan bertekuk lutut menyembah dia dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi orang yang sekarang ini yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pengakuan mereka itu tidak akan menyelamatkan lagi. Pak Jordan, saya ingin tanya, pardon, Pak Jordan dulu itu sampai S1 apa drop out di Sekolah Tinggi Ilmu Asumsi, sampai semester berapa, Pak? Oh ya, gini Pak, saya mau katakan bahwa di dalam Filipi 2 saya mengosongkan diri. Iya, tapi ada kelanjutannya, Pak. Walaupun dengan rupa Allah mengosongkan diri gitu. Sebentar, ya. Sebentar. Ah. Ya. Ayatnya yang ke-10, 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruhkan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kita lihat bahwa kalau orang mati itu nantinya ketika dia datang kemudian baru mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu sudah terlambat, Pak. Oke, kalau segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, berarti lidahnya Romawi yang mengeksekusi Yesus, lidahnya mengakui dia membunuh Tuhan gitu. Oh ya, waktu Yesus mereka membunuh, belum lidahnya berkata aku bunuh Tuhan. Kan segala lidah kecuali lidah monyet enggak boleh, karena dia enggak bisa ngomong, lidah manusia. Jadi segala lidah manusia di muka bumi waktu itu mengakui Yesus Tuhan. Artinya lidahnya Algojo ini mengakui membunuh Tuhan, betul? Ya, kena iya. Kena lagi. Betul, karena ketika Tuhan Yesus datang baru mereka melihat, setiap mata akan melihat dia. Ya, oke. Okay. Jadi manusia ya. Jadi segala lidah segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Tunggu dulu. Ya, silakan. Tunggu dulu. Iya. Ya, itu di dalam Roma kan di situ dikatakan bahwa baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Orang mati enggak bisa lagi pakai lidah, Pak. Enggak berfungsi lidahnya orang mati. Oh ya, kita harus tahu, Pak, di dalam kekristenan itu memiliki pengetahuan tentang antropologi. Manusia itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Oke, jadi segala lidah, sehingga Pak kembali ya. Tunggu, Pak. Tubuh ini akan kembali hilang, akan menjadi tanah, tetapi roh itu tidak mati dan jiwa itu tidak mati. Oke. Jadi segala lidah mengakui bahwa siapapun waktu itu lidahnya mengakui Yesus Tuhan. Lidahnya Algojo mengatakan dia membunuh Tuhan. Kemudian datang Paulus, setelah Tuhan mati, dia hidup kembali menjadi Tuhan lagi yang kedua kali, betul? Iya, jadi ya, di sini ketika dibangkitkan, ketika ada kebangkitan, tapi akan ada penyesalan karena sudah mengaku Yesus tapi sudah posisinya terlambat. Jadi pengakuannya itu nantinya akan sia-sia juga. Iya. Iya. Jadi malam ini apapun kata Pak Jordan, terserah Pak Jordan aja dah. Yang penting Yesus Tuhan. Itu suka-suka Tuhan kan gitu ya. Tunggu. Di dalam Filipi tadi, di dalam Roma 14 ayat 9 mengatakan bahwa maupun atas orang-orang hidup. Jadi selama masih hidup kemudian mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang menyelamatkan. Tapi kalau sudah mati kemudian dibangkitkan baru mengaku, itu terlambat. Berarti beda. Terlambat dong Paulus menulis bahwa dia mati hidup kembali menjadi Tuhan. Terlambat dong tulisan itu. Oh, di sini Pak, sebenarnya kata Tuhan itu tidak dikaitkan dengan ketika Kristus telah mati dan hidup kembali menjadi supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun orang hidup. Iya. Nah, sebelum dia mati dia Tuhan orang hidup saja.
Tunggu, dalam ketika Bapak membaca ayat ini, Bapak merujuk ketuhanan Yesus ketika dia kena lagi di sini. Mati kemudian hidup. Iya, kena lagi di sini. Sebenarnya, jadi sebenarnya di sini supaya ia menjadi Tuhan itu menjelaskan baik orang-orang mati maupun hidup, bukan dikatakan di dalam ayat ini mengatakan dia akan dilantik menjadi Tuhan. Bukan. Enggak ada kata pelantikan, Pak, supaya menjadi. Iya, supaya menjadikan di sini. Jangan ditambah-tambahin dong, Pak. Jangan ada pelantikan. Jadi Bapak mengatakan, Bapak cuma hanya melihat ada dua kalimat, ya. Ya kan, ada sebenarnya kita kan baca saja, Pak, enggak boleh nambah-nambah. Iya, tapi kalau kita salah membaca seolah-olah Yesus. Saya lancar membaca, Pak. Saya guru bahasa Indonesia. Iya, tapi Bapak lupa bahwa supaya ini supaya ia ada menjadi Tuhan, bukan supaya ini. Iya, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun orang hidup. Iya, artinya. Iya. Artinya waktu dia dilahirkan Bunda Maria, dia hanya menjadi Tuhan bagi orang yang hidup. Nah, setelah Roma 14, dia menjadi Tuhan orang hidup dan orang mati. Jangan begitu ya. Salah membaca nih. Ya gimana sih, Pak? Kita membaca seperti aku itu Bapak apapun itu omongannya Pak Jordan saya ikuti loh. Iya, tapi kalau saya melihat dari alur pemahaman Bapak menjadi ya Tuhan ketika Yesus telah mati kemudian hidup, baru saat itu dinyatakan Tuhan. Nah, ya memang begitu tulisannya, Pak. Nah, itu keliru. Ya, itu keliru. Harus keliru menulis. Yang keliru itu karena tidak membaca kalimat selanjutnya. Iya, kalimat selanjutnya adalah dia mati, jadi hidup menjadi Tuhan, baik orang mati maupun orang hidup. Kan gitu. Jadi dia Yesus ini mati dulu, kemudian menjadi Tuhannya orang mati dan orang hidup. Betul? Tertulis loh, Pak. Sekalipun dia mati dan hidup kembali, itu bukan berarti saat mau dijadikan Tuhan. Dia sudah Tuhan sekalipun dia mati dan dia hidup. Tapi kenapa Paulus yang menjadikan dia Tuhan? Paulus yang nulis, bukan saya. Makanya saya bilang tadi itu, Pak, dari awal, yang mengisi akal Anda itu adalah tulisannya Paulus. Bapak lupa perkataan Gabriel. Apa kata Gabriel, Pak? Yang lahir itu Tuhan. Hah? Yang lahir itu Tuhan. Kan sudah dikatakan tadi. Malaikat mengatakan yang lahir itu adalah Tuhan. Jadi bukan nanti saat dia mati dan hidup kembali menjadi Tuhan. Itu salah. Yang mengatakan Bunda Maria melahirkan Tuhan itu bukan Gabriel, tapi Lukas. Gimana sih, Pak? Lukas ini kan meneliti, menanyakan saksi-saksi, ya kan ya, seorang reporter wartawan nih nanya-nanya dia, ketemulah siapa begitu, woi apa yang terjadi kemarin di kota Daud di penginapan, yang tidak dapat penginapan siapa sih itu, oh Bunda Maria itu sama Pak Yusuf, dia itu mau disensus di kota Daud, tapi dia nggak dapat penginapan, tapi dengar-dengar katanya ada bayi yang lahir ditaruh di palungan dibungkus kain lampin, kata orang-orang benar, tapi itu adalah anaknya Maria, tapi kenapa orang Majus berkilo-kilometer datang menyembah dia, kata Lukas itulah Tuhan yang lahir, dia tulis tuh pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, kan begitu, Pak, setuju gak? Di sini malaikat datang mengunjungi gembala-gembala. Bukan orang Majus yang ngomong, bukan juga peristiwa di saat di kandang, tapi ini peristiwa kepada gembala-gembala yang ada di apa? Menjaga. Pak, saya sambil tiduran ini baca Lukas 2 ya, Pak ya. Saya sambil tiduran nih. Lukas 2 nomor 1 itu kan Raja Agustus itu memerintahkan semua penduduk dunia untuk disensus, Pak. Ya pergilah, Pak, dengerin dulu, Pak. Dengerin dulu, Pak. Pergilah Pak Yusuf dengan Bunda Maria ke berjalan dari Nazaret ke kota Daud. Dalam perjalanannya di malam hari, berdua di jalan nih, berdua suami istri nih yang istrinya sedang hamil besar gitu. Karena memang wajib sensus gitu. Nah, ketemulah gembala-gembala di malam hari menggembalakan dombanya.
Gitu. Dilewati tuh gembala, tut jalan. Sampailah dia di kota Daud. Begitu. Karena duluan orang lain penduduk dunia ngumpul di situ, penginapan penuh. Nah, di sini letaknya Bunda Maria teman Kristen mengatakan melahirkan di kandang domba. Padahal di situ enggak ada kandang domba. Nah, karena apa? Bayi ini dibungkus ke kain lampin taruh di palungan. Menurut informasi, palungan ini tempatnya makan domba, gitu loh. Nah, di sinilah letaknya, tidak ada orang yang melihat melahirkan kecuali Pak Yusuf suaminya, begitu. Yang bantu persalinan kan enggak dijelaskan. Tiba-tiba Lukas menulis laporan ini. Sedangkan Lukas enggak dapat atau enggak ketemu dengan narasumber yang melahirkan ini, gitu loh. Menulislah dia, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Kan begitu, Pak, kisahnya, Pak. Setuju ya, Pak? Beda. Kok beda? Bapak tidak melihat ayatnya yang ke-8. Apa itu? Ayatnya yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Tadi sudah ngomong, Pak. Nah, kemudian malaikat samparin mereka. Nah, kemudian malaikat mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, kemudian gembala-gembala itu pergi. Mereka mengatakan begini, dan ketika mereka, sorry ya, di dalam, nah, kemudian ayat 12, dan malaikat itu mengatakan, dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya, tadi kok ngomong gitu, Pak? Iya kan? Jadi di sini, Pak, ini kan perkataan malaikat kepada gembala-gembala. Terus yang ngasih tahu Lukas bahwa Bunda Maria melahirkan Tuhan, siapa yang ngasih tahu Lukas? Oh, ini kan waktu itu Lukas masih kecil pada waktu itu, ya kan? Ya, kemudian mas, pertanyaannya, Pak. Pertanyaan saya, Pak. Siapa yang ngasih tahu Lukas kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan? Ya jelas saja, kan mereka masih bertemu. Di mana Lukas bertemu dengan Bunda Maria? Enggak. Tapi di zaman itu tidak terlalu jauh. Karena Lukas ini kan murid daripada Paulus. Paulus masih menyaksi. Pak Yordan, dengarkan dulu Pak Yordan. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, yaitu hidup daripada Paulus itu tidak berjarak puluhan tahun dengan murid-murid. Cuma beberapa bulan saja mereka sudah bertemu dengan, ketika Yesus naik ke sorga, cuma beberapa bulan baru ketemu dengan Paulus. Jadi Pak Yordan, dengarkan dulu ya Pak Yordan ya. Dengan Paulus. Gitu loh. Kali ini Pak Yordan mohon jangan terlalu banyak keluar dari jalur rel, Pak, gitu ya. Kereta api, Pak. Kalau keluar rel itu bisa nggak nyampe tujuan. Begini, Pak, dengarkan dulu. Murid Yesus itu 12. Tidak terdapat Paulus dengan Lukas, gitu ya. Paulus ya, itu betul. Sama Lukas tidak pernah bertemu, Pak. Selama Yesus hidup di dunia, ya. Gitu ya. Oh ya, betul. Ya, nah, selama di dunia. Makanya saya tanya ke Bapak begitu. Ini Lukas menulis informasi ini, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Dia memperoleh informasi dari siapa? Pak Yordan bisa memberi pendapat? Saya sudah katakan bahwa cerita tentang kelahiran Yesus itu sudah diceritakan kepada murid-murid. Karena murid-murid masih hidup bersama dengan ibu Yesus. Bersama dengan keluarga Yesus. Oh, jadi Lukas memperoleh informasi dari berita-berita yang tersebar. Jadi dia hanya menanyakan saksi-saksi, meneliti gitu ya. Iya, seperti itulah. Berdasarkan Lukas 1:1, Theophilus yang mulia, banyak orang menyaksikan, baiklah aku menyelidiki peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Kemudian dibukukan, berguna bagimu. Kan begitu, Pak. Jadi Lukas ini meneliti, menanyakan saksi, wartawan loh. Nah, ya, kemungkinan betul. Besar Lukas ini ketemu orang-orang
atau ketemu sumber-sumber bahwa pernah ada manusia yang namanya Bunda Maria melahirkan manusia taruh di palungan. Persoalannya ini, kenapa Lukas menulis Bunda Maria melahirkan Tuhan padahal yang dilahirkan adalah manusia? Ini Lukas ini salah tulis ini, Pak. Ini wartawan enggak benar ini. Serius, Pak. Jadi di sini dikatakan begini bahwa ayat 2 kan sudah jelas seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Saksi dia mendapat sumber dari saksi mata. Siapa? Ya kan? Siapa saksi mata waktu Bunda Maria melahirkan? Saksi mata. Loh, saksi mata yang menjadi pelaku di situ kan bintang film antara Maria sendiri. Nah, sekarang jadi mereka begini, Pak, ya, berdasarkan fakta, Pak. Bunda Maria melahirkan itu dia hanya berdua dengan Pak Yusuf, enggak ada orang lain, Pak. Satu. Oh, ada salah. Di tapi siapa begini, Pak? Coba baca Lukas 2, Pak, enggak ada orang lain. Iya, tetapi ketika dia lahir kan orang Majus mengunjungi, ya kan? Gembala-gembala juga mengunjungi. Pak, dengarkan jadi, dulu beritanya, Pak. Pak, Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu. Artinya, Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Sedangkan waktu Bunda Maria melahirkan tidak ada orang lain kecuali Pak Yusuf. Sedangkan Lukas 2 nomor 1, Lukas ini menanyakan saksi mata dan pelayan firman. Artinya Lukas ini seharusnya dia wawancara Bunda Maria pelaku utama. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ini kan saksi mata. Saksi mata. Siapa saksi mata, Pak? Yang jelas dia baru menerima dari para pelaku. Siapa? Memang tidak dituliskan para siapa. Jadi Lukas ini, Pak, tidak pernah dia berdialog dengan Maria. Apa yang dia tulis ini, dia pasti cari dapat sumber dari pelaku termasuk Maria. Maria tidak pernah ketemu Lukas, Pak, wawancara. Salah, ini jelas saja dikatakan bahwa yang menulis ini kan adalah Lukas kepada Theophilus, ya. Kemudian dia sumber berita Lukas menulis apa, Pak? Sumber beritanya menulis dari mana? Sumber dari mana? Ini saksi mata. Siapa saksi mata itu? Semua adalah saksi mata ini. Saksi mata itu siapa? Termasuk murid-murid. Saksi mata itu siapa? Murid-murid. Oke, baik. Apakah ada murid-murid waktu Bunda Maria melahirkan? Loh, kan hubungan antara Yesus dengan murid-murid dengan orang tua Yesus kan begitu dekat. Banyak cerita mereka bertemu. Bahkan ketika Yesus sedang dalam pelayanan sibuk, murid-murid sudah memberikan kode kepada Yesus. Yesus, di luar ada ibumu menunggu. Jadi berita ini menurut Anda valid, Pak? Menurut Anda berita ini valid? Jelasnya jelas valid lah. Artinya kalau valid, A1. Coba Bapak perhatikan. Tunggu dulu, saya dulu. Saya ingin bertanya dulu tentang kealquran Bapak. Dari sanat-sanat yang ada, itu cuma kok sanat, Pak? Lah ini Pak. Kan Al-Qur'an ketika dalam kenapa lari ke Al-Qur'an sih pakai sanad, Pak? Dengerin dulu lah. Bapak semakin jauh. Sumber asli dari cerita ini adalah pelaku. Sekarang okay. Al-Qur'an ini menceritakan dari ini kepada ini kepada ini. Itu bukan Al-Qur'an, Pak, itu namanya hadis. Hadis itu yang bersanad, Pak. Bukan Al-Qur'an. Bapak ini Ini apa ya? Sekalipun itu hadis, kan itu cerita Al-Qur'an. Buat tunggu, Al-Qur'an juga seperti itu, Pak. Di mana orang Al-Qur'an diterima satu orang doang, Nabi Muhammad? Enggak ada orang lain nerima Al-Qur'an. Nah, sekarang ketika Al-Qur'an itu ditulis, ya kan? Itu dihafalkan kan? Dihafalkan kepada siapa? Nah, kemudian para penghafal itu ada yang meninggal, ya kan? Kemudian Muhammad mati kan. Nah sekarang ketika Muhammad mati, apakah dia sudah menulis sebuah buku? Sudah jadi. Tidak ada, Pak. Janganlah begitu. Jadi Anda lebih pintar dari saya dong kalau gitu.
Iya, karena memang ada data mengatakan bahwa ada ya, ada sebahagian yang ditulis oleh Aisyah itu kemudian. Oh, Aisyah menulis. Ya. Aisyah enggak menulis Al-Qur'an. Iya, tidak menulis Al-Qur'an. Hadis dia. Aisyah, ya, udahlah, aduh, jangan ke situ, Pak. Malu-maluin, enggak enak didengar loh. Salam dulu, Pak. Aduh, salam dulu, Pak. Jangan belokin topik. Sampai kapan pun, Pak. Iya, Pak. Kisah Lukas ini jangan sampai Anda mengatakan sama dengan hadis. Lukas ini tidak bersanad gitu ya. Artinya apa, Pak? Begini, dengarkan saya, Pak. Ya, saya serius nih. Bunda Maria melahirkan sama Pak Yusuf itu tidak ada saksi lain. Dia hanya berdua. Satu ya. Lukas seorang wartawan menulis Bunda Maria melahirkan Tuhan. Di sana tidak bersanad bahwa Lukas menerima informasi dari si A menerima informasi dari si B, si C, si D sampai ke Bunda Maria. Tidak begitu, Pak. Jadi tidak terputus. Artinya apa? Tulisan Lukas Bunda Maria melahirkan Tuhan itu keliru. Kelirunya adalah satu, Pak. Anda boleh cek original teksnya. Ini saya edukasi dikit nih. Di original teksnya itu bukan Theos tapi Kurios. Coba cek teksnya, Pak. Artinya, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, bukan Tuhan. Ibarat kata dengan Yohanes 13:13, kamu memanggil aku guru dan Tuhan, Kurios. Jadi tidak mungkin dan tidak masuk akal seorang manusia melahirkan Tuhan, karena Tuhan itu adalah yang disembah. Tidak mungkin yang disembah itu keluar dari situ. Sangat terhinakan, Pak. Jadi mulai malam hari ini, Pak, saya refresh sedikit bahwa kembalikanlah Yesus sebagaimana apa yang pernah diajarkan Yesus waktu hidup di dunia ini. Apa itu? Yesus berkata, aku ini utusan. Saya tidak pernah mengatakan diriku Tuhan. Semoga Pak Jordan bisa memakai akalnya lah. Nggak usah ditambah-tambahin, Pak, yang berlebihan. Bapak nanti mengalami kesulitan loh sepanjang masa. Setuju ya, Pak, ya? Tidaklah, malah oh, ya? Saya ada sukacita ketika saya merasakan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Malah saya hidup saya, beban saya terasa ringan lah gitu. Oke. Okay. Jadi ketika Yesus melakukan mujizat dalam diri saya, Pak, itu saya merasakan bahwa dia bukanlah manusia biasa. Oh, di situ, Pak. Jadi dia bukan manusia biasa, berarti Yesus manusia dong. Tunggu dulu, Pak. Kita melihat dari segi penulisan dulu ya, karakter penulisan. Di sini dari si A si B kan itu mengatakan tentang sanad ya kan. Itu Bapak percaya loh. Tapi Lukas mendapat sumber dari pelaku ini sendiri. Siapa, Pak, namanya? Siapa namanya? Maria. Di mana ada Maria? Di mana pernah Maria ketemu Lukas, Pak? Mana kisahnya? Dia sudah katakan, Lukas sudah katakan, semua adalah saksi mata. Kalau saksi mata itu siapa? Berbeda. Di mana Lukas ketemu Maria? Aduh, Pak, sanad aja Bapak percaya, kemudian saksi mata, kemudian Bapak bohongin. Nah inilah. Oke, baik, saya ikuti, Pak, ya, kita supaya kita nggak dapat kusir. Jadi menurut Anda, dengerin, Pak. Saya ikuti aja, Bapak, biar nggak debat kusir. Jadi menurut Anda, Pak Jordan, jadi menurut Anda, saya bikin nyaman aja, saya mau bikin nyaman Bapak. Jadi menurut Pak Jordan, Bunda Maria memberitahu kepada Lukas bahwa, Lukas, saya ini melahirkan Tuhan. Terus Lukas menulis, begitu? Bukan peristiwa. Loh, kok bukan? Alah, sabar dulu dong. Perkataan malaikat Gabriel kepada gembala itu mengatakan Yesus. Kenapa itu gembala dibawa-bawa? Ya. Orang gembala nggak ikut menyaksikan kok. Sabar dulu. Iya. Di dalam Lukas pasal 1 itu jelas sekali bagaimana malaikat itu memberitahukan kepada gembala-gembala. Iya kan? Oke, gini aja, Pak. Dipersingkat, Pak. Ya, capek deh aku. Aku sudah baik. Ini aku yang memberitahu. Kemudian Bapak motong. Jadi saya tidak ada waktu kalau ya, silakan, Bapak. Silakan, Pak. Berangkatlah. Aku mau turun, kemudian Bapak bernarasi lah, ya kan? Ya. Jadi yang memberitahu Lukas, sekali lagi, Pak, yang memberitahu Lukas kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan siapa?
Saksi mata, sekali lagi ini ya, Bapak lupa. Okay, ini saksi mata itu namanya siapa? Salah satu adalah Bunda Maria sendiri. Okay, yang baik. Kedua adalah gembala-gembala. Okay. Yang ketiga adalah murid-murid. Oke. Okay. Apalagi? Jadi saksi mata yang memberitahu kepada Lukas Bunda Maria melahirkan Tuhan, betul gitu ya? Saksi mata itu pelaku, Pak, bukan? Iya, pelaku. Iya, Bunda Maria. Saya bikin nyaman, Pak Jordan. Jadi Bunda Maria bertemu Lukas. Bunda Maria mengatakan kepada Lukas, "Hai Lukas, hari ini saya melahirkan Tuhan." Lukas menulis, betul? Pak, saya bikin nyaman loh. Wow, alur ceritanya harus perhatikan. Saya bikin nyaman loh. Tidak, tapi ini perkataan Tuhan ini kepada gembala-gembala. Perkataan malaikat ini kepada gembala-gembala, bukan keperkataan malaikat kepada Maria. Jadi kesaksian daripada Maria berbeda dengan kesaksian daripada gembala-gembala dan kesaksian para murid-murid. Kalau tadi Bapak merujuk kepada ketuhanan, itu tanya sama gembala-gembala. Tapi proses kelahiran itu tanya sama Maria gitu loh. Gini, jangan ya, Bapak padu. Sabar, Bapak mencampur cerita Maria bercerita kepada Lukas bahwa seolah malaikat yang datang kepada dia bahwa itu adalah Tuhan. Tidak, cerita dalam ayat itu mengatakan bahwa ini malaikat Gabriel mendatangi gembala. Pak Jordan, saya bikin nyaman lagi nih. Yang lahir itu adalah Tuhan, adalah Maria, bukan gembala yang didatangi oleh malaikat. Oke. Gitu loh, Pak. Dengerin saya bikin nyaman ya, Pak. Siapakah yang memberitahukan kepada Lukas bahwa Bunda Maria melahirkan Tuhan? A, gembala. B, Maria. C, Pak Yusuf. D, murid-murid. E, semuanya benar. Di dalam pertanyaan sudah salah, Pak. Sekali lagi saya katakan, peristiwa malaikat memberitahukan yang lahir adalah Tuhan, itu kepada gembala-gembala ya. Peristiwa yang menyaksikan, yang melahirkan adalah Maria. Jadi ada sumber yang dia dapat dari Maria, ada sumber yang dia dapat dari gembala. Ada dan ini bohong. Dia dapat dari gembala dari murid-murid. Iya, Maria itu lahir tahun berapa? Kita harus tahu di sini. Maria itu lahir 18 SM sebelum Masehi. Meninggal 48 Masehi. Injil Lukas, ini Wikipedia yang saya baca, ini Wikipedia nih. Nah, oke, kalau Anda salah tunjuk referensinya. Oke, Pak. Nanti Anda silakan tunjukkan data Anda ya. Nah, Injil Lukas, bentar, Pak. Injil Lukas ditulis tahun 63 sampai tahun 68. Bagaimana mungkin Lukas nemui Maria? Itu secara logis nggak mungkin. Maria udah mati, Injil baru ditulis Lukas, nggak mungkin. Nah, kalau Bapak, menurut Anda salah, Bapak, tunjuk Bapak, referensi. Bapak, coba tunjukkan Bapak, kepada saya Maria lahir kapan, meninggal kapan, Injil Lukas ditulis kapan, silakan. Ya oke. Kita melihat bahwa penulisan itu tahun berapa? 60 sampai berapa? 63 sampai 68. 63 sampai 68. Oke ya, itu ditulis oleh Lukas. Iya. Ya kan? Nah, kira-kira umur Lukas pada waktu berapa? Kan kita tidak tahu. Apa Wikipedia menuliskan umur Lukas pada waktu itu? Oke, nanti kita cari, bisa itu. Oke ya. Nah. Sekarang Yesus ada perkiraan lahir di tahun 4 abad pertama ya. Tahun 4. Tapi katanya ya, tahun 1. Sabar dulu. Nah, Yesus dibaptis umur 30 tahun. Berarti 30 tahun ditambah 4 berarti 30 tambah 4 berarti 30 tahun 34 Yesus dibaptis.
Kemudian 3,5 tahun pelayanannya berarti Yesus meninggal dan naik ke surga itu sekitar 37 tahun atau 38 tahun. Sorry, di tahun 38. Ya kan? Tetapi Ibu Yesus belum mati. Ya kan? Kalaupun Lukas sudah berumur 63 tahun, berarti Lukas tahun lebih tua daripada Yesus. Kalaupun Lukas sudah tua ya, sudah tua, jelas dia bisa menyaksikan bahwa Yesus juga itu ada pada waktu itu. Tapi itu terlalu jauh kalau kita mengatakan bahwa Lukas umur 63 tahun. Tidak mungkin. Oke, kita kasih gambaran misalnya Lukas umur berapa, karena itu tidak tahu kan. Jadi kita mau kasih gambaran supaya nantinya kita akan ketemu bahwa ketika Yesus naik ke surga, Ibu Maria kan masih ada. Jadi jarak antara penulisan dengan Yesus naik ke surga 63 tahun. Itu saya hitung aja 68 ya. Dikurang 38 tahun, itu ada kurang lebih 30 tahun selisihnya. Saya dapat beritanya ya. Pak De. Ini ya begini ya. Pak Jordan ya, gini ya. Jadi 30 tahun. Dengerin dulu Pak Jordan. Bunda Yesus. Maria, Bunda Maria lahir pada tahun 18 sebelum Masehi di Kekaisaran Romawi. Meninggal pada tahun 48 Masehi. 72 tahun di kota Yerusalem, Provinsi Yudea, Kekaisaran Romawi. Suami istri Santo Yesus, anak Yesus Kristus. Lukas ditulis sekitar tahun 64 sampai 67 Masehi. Kira-kira Pak Jordan paham ini maksudnya angka-angka ini, Pak? Bisa, bisa paham. Jadi nah, jelas. Duluan ini, mana, lanjut. Pak? Duluan mana itu? Oke, ya sudah jelas kan dikatakan nah. Tahun 48 angka Maria aja dilawan. Angka aja dilawan. Gimana sih? Kita uraikan. Tapi kan harus ada penjelasan kan tentang bagaimana dia mendapat sumber ini Lukas ini kan. Itu dapatnya dari mana? Begini aja. Menurut Pak Desu, duluan mana Bunda Maria meninggal daripada Lukas ditulis? Ya jelas duluan aja Maria. Maria 48. Maria 48. Berarti Maria meninggal dulu baru Lukas ditulis. Iya, tetapi betul. Kan iya. Berarti 60, berarti 63. Lukas tidak ketemu Maria. Oh, salah. Enggak bisa. Bisa seperti itu. Lukas orang Yunani, teman seperjalanan Paulus, gimana bisa ketemu sama Maria? Sabar dulu, Pak. Sabar dulu, Pak. Kan di sini ada selisih ya. Kalau kita hitung 68 dikurang 48 kan itu ada selisih cuma 20 tahun kan? 20 tahun selisihnya. Sekarang kita tahu bahwa Lukas ini kan menulisnya tahun seorang mahasiswa ketika dia mau menjadi mendapatkan gelar di bawah Pak, lu pikir ada yang KKN di situ? Kan ada proses. Ketika dia membuat skripsi, apakah ketika dia buset. Mau dilantik? Waduh, gimana sih? Apa saya pertanyaannya begini, apakah ketika dia mau dilantik menjadi sarjana S1 itu, saat itu juga dia menulis tentang skripsinya itu? Kan ada proses. Proses kenapa dia diwisuda? Karena melewati apa? Dia membuat skripsi, kemudian itu diuji. Jadi itu ada perlu berapa tahun? Nanti dia dilantik ketika dia diwisuda. Demikian juga ketika penulisan ini, Lukas sudah mendapat sumber-sumber. Tapi nanti ditulis saat di tahun 63 gitu loh. Jadi terlalu berasumsi. Sedangkan Lukas mengenal mengerti tentang sejarahnya Yesus saja dari Paulus. Gimana dia bisa ketemu sama ini Maria? Dikatakan, kekuatan di sini adalah saksi mata, Pak. Jadi berbeda dengan sanad, Pak. Sanad itu tidak ada ya yang melihat bahwa saksi mata menceritakan kepada misalnya keturunan anaknya. Anaknya ini sudah tidak menjadi saksi mata. Berbeda sumber dari Paulus, dari Lukas ini. Saksi mata yang melihatnya itu, yang menceritakan kepada penulis ini. Berbeda dengan sanad. Sanad keberapa? Apa sih?
Saksi jauh. Matanya siapa harus jelas. Ya, ya memang. Sanad ini juga nanti ujung-ujungnya saksi mata, Pak. Anda tidak paham enggak sih dari saksi mata, dari pelaku ke saksi mata, dari saksi mata ke generasi berikutnya. Gimana sih Anda ini paham enggak sanad ini? Ya, urutannya kan pelaku baru saksi mata. Saksi mata iya. Ini menceritakan kepada yang bukan saksi mata lagi, karena yang saksi mata ini melihat langsung. Nah, saksi matanya kalau disanatkan jelas siapa-siapanya, misalnya dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, lalu diteruskan ke si A, si B, si C. Lah ini yang ditemui lukas itu siapa? Harus jelas dong. Jadi valid gitu loh. Saksi matanya ya, sabar ya. Pak Jordan, apa sih arti saksi mata, Pak? Ini saksi mata. Saksi ini dulu nih, Pak Jordan. Ya, apa arti saksi mata, Pak? Pak Jordan, apa arti saksi mata? Saksi mata adalah pelaku dan melihat langsung. Oke, baik, baik. Itu yang disebut saksi mata. Oke, baik, baik. Siapa saja pelaku dan melihat waktu Bunda Maria melahirkan? Siapa saja? Siapa yang melihat? Ya Maria sendiri. Maria sendiri. Jadi dengerin, stop dulu, stop. Jadi hanya Bunda Maria yang melihat dirinya sendiri melahirkan, enggak ada orang lain, betul? Ketika bapak punya anak. Jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Jadi Pak Jordan lucu dah. Jadi saya ulang ya, Pak ya. Pak Jordan enggak bisa sudah poin. Ya. Aku sudah saya teringkali sudah kubilang kalau saya bernarasi tolong jangan dipotong. Kalau dipotong itu tandanya sudah larut. Tapi ini enggak perlu narasi panjang, Pak. Iya memang makanya aku tapi jadi sebelum Anda bernarasi, apakah Anda setuju? Ya nih, nanti ini habis Anda ngomong panjang enggak dipotong. Apakah Anda setuju hanya Bunda Maria yang saksi mata terhadap Bunda Maria melahirkan, setuju atau tidak? Ada Yusuf juga tadi kok bilang. Oke, tadi. Oke, saya tambahin satu, hanya Pak Yusuf dan Bunda Maria saksi mata atas kelahiran Yesus, setuju? Iya. Oke, betul. Setuju. Silakan dilanjutkan. Satu, hari yang sama juga diberitahukan oleh malaikat kepada Gabriel, hari ini telah lahirmu. Maka saat itu juga para gembala datang ke kandang domba di Betlehem dan menemui seorang bayi. Begitu, Pak. Oke, jadi iya. Begini Pak, dengerin dulu, sederhana loh. Jadi Lukas menulis itu berdasarkan saksi mata, betul apa betul? Iya. Oke, okay, iya. Baik, baik, jangan dipanjangin. Artinya Lukas menulis berdasarkan informasi dari saksi mata, betul apa betul? Gimana Pak? Lukas menulis berdasarkan saksi mata, betul apa betul? Ya. Artinya Lukas ketemu Maria atau Pak Yusuf, kemudian dia menulis Bunda Maria melahirkan Tuhan, betul apa betul? Jangankan Yusuf. Dipanjangin ya, lagi Maria. Pak deh. Ya, jangankan Yusuf, Maria sendiri yang menjadi pelakunya itu menceritakan. Iya. Artinya Lukas ketemu dengan Maria, kemudian Maria memberitahu ke Lukas bahwa Lukas, hari ini saya melahirkan Tuhan. Kemudian Lukas menulis Bunda Maria melahirkan Tuhan, betul? Tidak seperti itu. Tidak begitu, orang beritanya begitu. Mengatakan begitu, tidak seperti itu. Nah, orang beritanya begitu. Aduh, gimana sih, Bapak? Misalnya gini, Bapak punya memori ya. Contoh, jangan analogi Bapak ya. Ada misalnya si A, besok dia sudah mau mati karena umurnya sudah mendekat, sudah 70 ya kan. Sebelum dia mati, dia menceritakan kepada cucunya. Ya kan? Cucunya ini yang menulis.
Namun ketika dia mendengar cerita dari si A ini, ya kan, dia masih umurnya 12 tahun. Tapi nanti dia menulis ketika dia berumur sudah 50 tahun. Kenapa diperlebar, Pak? Ya jelas saja seperti itu. Tidak mungkin saat Maria mengatakan kepada, saat dia lahir kemudian dia katakan kepada Lukas, kemudian saat itu Lukas menulis. Tidak seperti itu, Pak. Tadi begini, Bapak Jordan, ya, kita sudah setuju loh bahwa Lukas menulis itu berdasarkan saksi mata, betul? Iya. Oke, sip. Sedangkan saksi mata Bunda Maria melahirkan hanya Bunda Maria dengan Pak Yusuf, betul? Betul. Oke, isi beritanya adalah Bunda Maria melahirkan Tuhan, betul? Iya. Pertanyaannya, siapa yang memberitahu kepada Lukas bahwa Bunda Maria melahirkan Tuhan? Siapa? Siapa yang memberitahu? Aduh, apa ini? Saya sudah katakan analogi tadi, kan. Loh, kok analogi? Ketika tinggal disebut nama, aduh, Pak. Saya sudah, aduh, gini, Pandi sayang. Iya, iya, sayang. Jadi, kan tadi dikatakan umur tahun 48 ya, Pak. Siapa yang punya data? Gak 48 usah tahun-tahun, Pak. Udah mau kesimpulan kok diputer lagi. Ya kita tidak akan ketemu nih, Pak, kalau Bapak tidak memberikan waktu. Oh, mungkin ini sudah ngantuk ya. Aku besok aja dulu lah, ini sudah larut saya. Itu jadi siapa dong? Itu dibantu Bang Andi, bagus tuh pertanyaan. Jadi siapa yang ngasih tahu Lukas soal perkataan Gabriel itu? Iya bagus, tapi saya ada aktivitas. Kita lanjut. Kenapa tadi mongol, Pak? Bagus. Terlambat gitu loh. Aku sudah mau. Ya enggak, aku udah kenyang tadi makan duloh bin Yesus. Kalau Jordan biar dimakan Bang Handi dong. Berbagi hidangan malam. Aduh ya, mohon maaf Pak Kores ya. Gitu aja, karena dari segi diskusi memang bagus, tapi kalau waktu saya dipotong itu saya melihat bahwa ternyata waktunya sudah larut, jadi sudah tidak ada. Saya nanti memberikan penjelasan baru napas aja sudah dipotong nanti ini. Ya udah, coba. Jangan merayu Pak Kores. Enggak, kita diam. Ini aku mute nih. Cut. Ada. Udahlah, salah sendiri kenapa baru nongol. Tadi kupanggil-panggil cuma diam. Wah. Enggak, pengen tahu, siapa tahu yang ada jawabannya gitu. Oh, Lukas dapat ini tuh dari misalnya Tukiman. Nah, kayak gitu kan ada nama jadinya. Oh iya, memang tidak ada nama, itu aja dulu, tapi sip. Jangan mau. Itu jawaban. Thank you. Bagus banget nih pertanyaannya, MVP. Ya, oke ya. Shalom, assalamualaikum, Tuhan Yesus memberkati Pandi semuanya ya. Pak Alif, teman-teman. Ya, Tuhannya Yesus juga memberkati, Tuhannya Pak Jordan. Tuhannya Yesus memberkati, Pak. Susah banget. Sebentar, informasi, insya Allah, ini saya lagi chattingan dengan seseorang. Saya lagi minta WA-nya, saya mau make sure dulu semuanya. Habis itu saya naikkan di Komal. Katanya dia mau syahadat, tapi sekarang dia lagi di perjalanan. Insya Allah, tapi saya make sure dulu ya. Yang dari Beras Tagi atau beda? Enggak tahu. Saya mau itu dia, saya mau make sure semua. Saya kenapa bisa dapat nomor IBSTAM? Saya di DM ini. TikTok. Oh, I see. Oke. Kan HP gua ada 2, Kores. Terus Bang Juma mana di WA dulu, suruh naik lagi. Iya, ini saya udah ini WA. Gurunda lah di sini kok. Mungkin beliau lagi ini lagi OTW turun gunung. Keputusan ini hari apa? Itu aneh. Ini Rabu kan? Ah, kok ke gunung sih? Rabu, Minggu ke sekarang. Man. Oh, iya benar. Saya lagi make sure dulu semuanya, saya telepon dulu beliau, saya cross check semuanya, baru saya naikkan ke Komal ya. Paham kan maksudnya, ya, teman-teman? Ya. Enggak sama dengadil kok. Oh, mengada-ada itu bekas sama Maria itu dari mana? Insyaallah teman-teman sabar ya. Makanya tadi itu Pak Desa sederhanakan loh bahasanya. Sederhana enggak sih bahasa saya tadi?
terlalu itu, sederhana, terlalu Lukas ya? Itu apa namanya ngerti Yesus saja dari Paulus kok bisa-bisanya Lukas menyelidiki Maria dari mana namanya hipo begini ya kalau orang nyusun skripsi ya hipotesanya adalah Bunda Maria hari ini melahirkan Tuhan. Itu hipotesanya loh ya. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan di kota Daud. Itu hipotesa sementara. Baik, kita akan meneliti sebagai seorang mahasiswa yang ingin menyusun skripsi. Dibuatlah draft. Diajukan... Lukas itu ketemu Paulus itu setelah Paulus berantem sama Petrus itu. Barulah ketemu Lukas. Bisa-bisanya Lukas ketemu Maria. Mengedadak. Jadi hipotesanya itu Bunda Maria melahirkan Tuhan di kota Daud. Itu hipotesa sementara. Hipotesa adalah dugaan sementara. Untuk membuktikan dugaan sementara ini benar adanya atau tidak, seorang mahasiswa harus mencari sumber informasi. Sumber informasi bagi seorang mahasiswa untuk menyelesaikan skripsinya harus berdasarkan data lapangan, empiris, perpustakaan, dan seterusnya, atau angket. Lukas sebagai seorang wartawan, supaya lulus hipotesanya ini terbukti dengan benar atau salah berdasarkan penelitian saksi mata, dia harus mencari informasi yang valid. Nah, untuk supaya valid ini berita, dia harus mencari saksi mata. Siapa saksi mata dan pelaku itu? Bunda Maria lah sebagai sumber utama, karena Bunda Maria saksi mata dan pelaku yang melahirkan yang dijadikan hipotesa tadi. Nah, terhubung karena terputus antara Lukas dan Maria tidak ketemu, terus kemudian hipotesa ini ada, artinya hipotesanya ditolak, atau dugaan sementara Bunda Maria melahirkan Tuhan ditolak. Sebagai dosen saya akan tolak, karena mahasiswa saya tidak bertemu dengan narasumber yang valid, baik berdasarkan narasumber yang masih hidup maupun narasumber di perpustakaan dan angket. Untuk itu kalian atau mahasiswa tadi dengan namanya Jordan tidak lulus, suruh mengulang kembali. Kira-kira begitu jawabannya. Jelas ya teman-teman? Jelas, paham Mas Andre? Jelas. Paham. Jelas Pak dosen. Oke, paham Pak dosen. Itu ya teman-teman. Jelas Pak supir. Beda ya. Pak supir. Ustaz Ali masih hidup. Kira udah tidur. Enggak, tadi gua tuh pengen ikut campur, cuman gua dengar sebenarnya Bang Handi ini udah sangat standar ya pertanyaannya ya. Ya cuman ya begitu, kalau sebenarnya memang udah enggak mau terima dan kepengen jawabannya dia aja. Sejak kapan namanya Lukas ketemu sama Yesus? Itu aja udah gak mungkin main asal bicara aja. Artinya beritanya Bunda Maria melahirkan Tuhan itu tidak diterima sebagai baik berdasarkan akal sehat maupun berdasarkan data empiris maupun loh, berdasarkan, yang bilang, berdasarkan Maria, tekstual gitu ya. Karena secara tekstual karena secara tekstual di sana juga bukan Tuhan, kurios, bukan Theos gitu loh. Iya, yang bilang Maria itu lahir di kandang domba juga siapa? Maria melahirkan. Iya, melahirkan di kandang domba. Gak ada. Hah? Karena begini sebenarnya, Pak. Perjalanan Pak Yusuf dari Nazaret ke kota Daud itu di dalam perjalanan itu disitulah dia melahirkan, melewati kawanan gembala pada malam hari kan begitu. Kemudian dia tidak mendapatkan penginapan, jadi dia melahirkan antara perjalanan dari Nazaret sampai ke kota Daud. Apa yang membuktikan di sana? Kan bayi ini ditaruh di palungan. Disinilah problemnya bahwa Bunda Maria itu melahirkan di kandang domba. Kenapa? Karena hanya domba. Tempat makan domba adalah palungan. Di sini sebenarnya orang-orang berpikir bahwa di kandang domba. Padahal sebenarnya kalau penginapan tidak penuh, dia itu melahirkan di penginapan kan begitu. Jadi tidak ada yang bisa mengukur bahwa lahirnya di mana. Yang itu agak kerenan dikit dong, homestay gitu apa gimana itu. Kenapa?
hotel, penginapan. Penginapan yang tertulis. Lukas 2 itu penginapan. Iman kok dari lukisan. Sebenarnya sih kalau saya baca memang apa Lukas 2:11 sama Yohanes 1:14 pun sudah agak berlainan. Yang satu dikatakan Tuhan yang menjadi manusia, yang satu yang lahir itu malah Tuhan gitu. Makanya tadi itu Ustaz Alif bahwa kontradiksi antara Lukas 2:11 dengan Roma 14:9. Gua kejar di situ kan. Tetap aja di udah kelar kok itu tadi jelas banget. Udah itu udah. Saya bikin nyaman, dia tidak mau nyaman. Saya lawan, lebih-lebih enggak nyaman. Saya ini orang saya arah kemana ini loh, saya bikin nyaman gitu loh. Tapi ngomong-ngomong namanya juga lagi di terapi ya memang enggak ketemu nyaman. Ya juga ya. Nyamannya nanti kalau udah selesai. Itu Pak Yosan itu paling takut kalau saya udah ngomong. Oh, ada yang protes di bawah, Handi. Hipotesa kau ambil di Al-Qur'an kah? Kok ambil di Al-Qur'an? Ini di Lukas 2 nomor 1 sampai habis. Di sini Bible berjalan, hafal ini kita. Apa enggak bacain apa ya? Dibacanya udah satu sekop. Satu perikop kita baca kok. Kok hipotesa dari Al-Qur'an sih? Naik cang. Jambak sih cang naik, Bes. Hipotesa kata Iblis, saya ini bukan cewek, nggak biasa jambak-jambakan. Di kamus bahasa Indonesia nggak ada bro, yang ada kita bicarakan ini adanya di Lukas 2 nomor 1 sampai habis gitu loh. Saya tuh monitor terus, jadi kalau ada yang nyuruh, kalau ada yang ini, yang ini aja, yang ini apa? Biar nggak begitu jadinya begini. Nah, karena kalau enggak ya, begini jadinya itu. Begitu supaya enggak jadi, begini kan iya jadi kalau gua harus begini tahu. Gua harus ya. Begini biar enggak begitu karena kalau ya, gua begitu yang ada nanti gua begini ya setidaknya lu begitu aja daripada ya. Nanti begini kan ya lu begitu aja. Kenapa bisa perkataan manusia yang bukan nabi itu kok jadi iman untuk konsep ketuhanan gitu loh. Jangan salah. Kok menurut bisa ya? Pak Jordan, Lukas itu rasul. Menurut iman mereka loh ya. Jadi Lukas itu adalah apostolos. Bang Andi, tadi ingat enggak narasinya Pak Pakam Pak Ginting siang tadi? Justru kami itu lebih akurat karena melalui penelitian-penelitian kata dia. Kalau kalian kan kitabnya Wahyu, difirmankan. Loh, kok ini gimana sih malah dia bangga kitab sucinya hasil penelitian? Enggak ketemu dong sama narasumber-narasumber kalau penelitian. Iya, benda mati yang diteliti itu benda mati gitu. Kalau narasumber diwawancara, bukan diteliti. Jadi tadi siang itu perbedaan Nabi Isa dengan Yesus. Kita temannya mengatakan sama. Terus Pak Elpaka mengatakan gini, kami itu lebih percaya karena sumber kami berdasarkan penelitian-penelitian akurat A1, tidak terbantahkan. Berbeda katanya dengan Al-Qur'an karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih percaya riset dibanding dengan wahyu dari yang, Allah gitu. Yang riset siapa? Tuhan yang riset. Yang riset ya penulis-penulis itu yang dia percaya. Nah itu penulisnya Tuhan bukan? Manusia dong. Iya, imannya dari manusia kalau gitu bukan dari Tuhan. Makanya. Tadi sore itu. Seru yang juga. Melalui penelitian itu hadis. Dia yang menyampaikan seperti apa? Apakah dia bisa dipercaya atau tidak? Amanah atau tidak? Nah itu hadis. Kalau Quran enggak seperti itu. Berarti kita Kristen dia sekelas hadis jauh. Oh jauh, di bawah lagi Ustaz. Sirah itu jatuhnya itu. Apa ya sirah jatuhnya ya enggak kalau saya lebih percaya skripsi masih soal S1 dibanding itu Rios karena masih bisa saya telusuri. Misalnya nih ada saya periksa nih ya draftnya, oh gini nih, oh lu meneliti siapa, oh bukunya ini secara perpustakaan, oh angketnya daerah sini, berapa responden, sampling errornya berapa persen gitu ya? Iya. Bisa. Jadi, kalau kita apa? Lihat itu sebenarnya penulis Bible ini tidak layak nulis sebenarnya.
contohnya ya, di dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 1 itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini kan janggal sekali kan? Saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, kalau menurut bahasa Indonesia yang benar ya, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kan enak gitu kan? Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Maksudnya apa? Ini nulis aja belum betul kok bisa dijadikan kitab suci. Ya, kedua juga itu ada intervensi penulis. Ada pendapat penulis di sana ya, Pak Dea. Iya. Banyak banget narasi-narasi itu semua. Contoh yang keimanan soal kalau misalnya di Matius itu, bukan, di Lukas. Wah. Yesus sudah ngomong bukan sesuatu yang masuk ke mulut yang najis tapi yang keluar. Di bawahnya kan itu penulis langsung, dengan ini Yesus menyatakan semua makanan halal. Ah, kayak gitulah redaksinya. Ya. Penulis itu penulis membuat apa ya? Bikin argumen. Peraturan. Ya, bikin dia berargumen sendiri. Bikin perintah yang setara dengan apa ya? Setara dengan Tuhannya langsung, buset dah. Bisa ada gitu ya. Ini. Ada hosana. Kalau pakai kayak gini namanya biasanya muslim biasanya. Oh ya. Oh sana, semoga diberkati Daud. Apa sih itu? Oh sana. Sana leben dabi hosana. Ah kan benar. Pikiran saya pasti Ustaz Nandar gitu. Oh Nandar. Kan Yonat ya? Oh iya. Iya bang, udah iya, beda lagi iya. Namanya. Yang tadi sering siang hosana itu Ustaz Nandar. Yonat. Tadi siang Abednego. Kirain Goldian loh tadi. Iya kirain Goldian. Iya Goldian tuh mana ya, nggak berani nongol lagi sih. Ngapa sih anak? Saya perintahkan Goldian sekolah dulu, selesaikan kuliahnya baru nongol. Iya bagus gitu pun konsep. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi masalah Yesus dan Isa tadi itu ya, memang Yesus itu tidak pernah disebutkan lahir di kandang domba loh. Iya. Memang jadi, iya. Yesus itulah kelahiran itu. Argumen. Ini imannya dari lukisan. Betul. Yesus itu lahir di bawah pohon kurma, kemudian diisolasi ke tempat penginapan. Karena tempat penginapan penuh, barulah ditaruh di palungan. Dan palungannya pun bukan palungan ini ya, palungan yang gak kepake itu. Gitu ceritanya. Waktu ini karena aku pernah dialog sama Kristen, terus dia bilang kan gitu tuh, kayak gitu, oh bangga dengan kandang domba. Nabi Isa kali itu di pohon kurma, kami di kandang domba. Ya udahlah, gak banyak cincong, aku googling kandang domba, terus aku sorot ya, di mananya kandang domba nih, penuh kambing begini ya. Oh mak ngamuk dia, tutup kameranya. Kamu kira seperti itu kandang domba di Israel? Ya udah aku cari yang kandang domba di Israel. Gitu-gitu aja. Langsung aja googling. Tapi Matius 2 ayat 11 itu Majusi itu datang ke dalam rumah itu, bukan kandang loh. Iya. Ngomongnya rumah itu loh, bukan kandang. God Eder, Bang Andre, ada di dalam Kristen itu juga beda pendapat loh. Saya lupa itu namanya, itu bahasa Ibrani lupa, itu God Eder atau apa itu, menara kayak gitu. God Eder. Oh, Migdal Eder. Aku masih live ya. Loh ya. Iya, Migdal. Migdal. Masih live, selewatin jam 12 dikit baru selesai. Biar tertanggal besok. Terusin. Migdal Eder itu iya. Itu mereka tuh ngeklaim cuma satu gitu loh, padahal banyak gitu loh. Iya. Udah lama juga enggak dialog itu. Enggak, sejak kapan palungan itu jadi makan tempat makan domba? Coba kandang babi ya. Juga bisa palungan. Loh, pada saat itu, Mbak. Pada saat itu sebenarnya ternaknya lagi ternak apa? Bukan domba loh. Coba searching aja di Google. Babi, lagi ternak babi. Lo bener. Enggak bisa dong. Israel loh. Loh, di Israel ada ternak babi. Apa buktinya Yesus mengusir roh jahat ke 5000 babi? Ada di situ. Orang Israel itu tidak boleh makan babi tapi boleh ternak babi. Oh. Jadi iya. Buktinya itu. Bang Nanar, apa Bang Nanar, apa artinya hosana? Diberkatilah dia. Bang Nanar, arti hosana apa? Keselamatan.
mana dia? Apa namanya? Jangan ngadi-ngadi gitu loh, sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab, ya tertulis itulah. Gitu. Jadi kalau memang tidak di kandang domba, jangan bilang di kandang domba. Kenapa? Sampai benar-benar di rumah gua itu pakai pohon Natal, di bawahnya pakai patung-patungan kandang domba. Patung-patungan. Oh iya. Makanya tuh dibaca aja itu. Kata lu mati kalau dari Matius 2 ayat 11. Kata lu mati itu apa? Ruang tamu. Nah, disitulah yang apa namanya, yang dianggap penyelidikan apa? Lahir di kandang domba. Bentar, saya masih iklan dulu bentar ya. Nah, buat yang ada di Handi Slebes yang masih live ya, 15 menit ke depan saya off kan, masih dibuka untuk atensi, partisipasi, dan berbagi dalam hal pengadaan air bersih untuk Masjid Nur Maulida di Goa Bolangi, Sulawesi Selatan, Makassar. Masih dibuka untuk Anda yang ingin berbagi, yang ingin beramal jariah, silakan hubungi saya akan memberikan rekening yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Di situ ada deskripsinya. Terus kemudian bisa menghubungi Julkipli M. Abbas atau channel Julkipli M. Abbas. Jadi masih dibuka ya teman-teman. Nanti saya tutup setelah ada konfirmasi. Karena besok insya Allah atau lusa sudah mulai aksi. Kita doakan saja semoga mendapatkan air yang semaksimal mungkin gitu. Karena memang di sana kan daerah pegunungan ya teman-teman. Tapi sudah diteliti oleh ahlinya, di sana ada sumber air. Kita doakan semoga sukses. Dan teman-teman siapapun di luar sana yang telah beratensi, berpartisipasi, terima kasih atas donasinya. Semoga menjadi amal jariah. Kira-kira begitu. Amin. Kita buka ya, masih dibuka. Dan sebagai apa ya, penyemangat sebagai pemulai Fastabiqul Khairat malam ini, telah masuk dari Ukhtina Farida Hashim ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia sebesar 150.000. Jazakallahu khairan katsiran Ukhti Farida. Semoga Allah azza wa jalla balaskan berkah lipat dan menjadi amal jariah ketika sumurnya telah jadi. Amin amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Besok mulai aksi insyaallah ya. Peta. Assalamualaikum. Kenapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Suara Kores ngagetin. Kenapa sih? Suara saya memang begitu. Suara saya jelas. Soalnya pas lagi dekat di handphone gua nya gitu loh. Ini. Oh iya dong, kan emang kelihatan Bang Andre lagi deket nih, teriakin lah. Di bawah ada yang kepanasan. Wah, ini ujung-ujungnya penggelapan. Siapa? Uang katanya. Kepanasan. Mana? Dia itu di bawah si Benny. Ukuran dia pakai ke kita. Ya udah laporin aja lah, susah banget kan. Laporin lah. Iya, laporin polisi gitu loh. Cuma ya, lu yang lapor. Jangan kayak Yesus gitu loh. Sebentar, ada kesalahan dibebasin. Enggak apa-apa kepanasan malam-malam daripada kedinginan. Marcelin yang ada di live chat, tidak, kita enggak pakai BC ya Bang. Bang BTN. Rekeningnya ada. Nah, hubungi HP saya aja, nanti saya kasih atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Begitu, lanjut. Nih. Tes. Suara saya enggak suka penggalangan dana. Nggak suka umat Islam kaya, laporin gitu. Kores kedengeran suara saya nggak? Kecil banget, Peta. Kecil ya. Kenapa? Nggak pakai earphone ya? Enggak. Oh, pantas. Iya, nggak apa-apa, Peta. Silakan. Lanjut aja. Saya monitor. Oke. Okay. Ya, sekalian ini, Dinda, saya mau umumkan channel Sahabat Suma udah bangkit kembali ya. Tapi tidak menjadi Tuhan. Oh, kok ada hari ketiga bangkitnya. Menjadi menara siar. Iya Kanda. Guruda sudah dapat itu ya? Untuk penggali sumur ya, belum?
Ada punyanya Pak Bupati. Oh gitu. Iya, kebetulan gua juga saya lagi nyari di sini. Saya ada mau ketemu, tapi siapa Garaitiro? Oh ya, kalau udah ada enggak usah saya cari, rencana biasa saya mau ketemu sih. Walah. Terlap saya lupa informasikan kanda. Oke. Sorry, maaf. Oke, lanjut. Iya, thank you. Jadi sahabat-sahabat yang ada di Zulkifli Mabas bisa mampir sejenak di channel Sahabat Suma, channel cadangan kita, untuk diramaikan kembali seperti biasa. Terima kasih. Emang kemarin hilang di mana, nemu di mana? Baru kan ketemu emailnya. Oh. Bangkit, bangkit. 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 Bangkit hari ketiga. Hari ketiga. Tapi enggak jadi Tuhan kan? Jadi Tuhan. Ada yang nanya tuh, sana. Bibi Neng yang nanya Kores asli mana katanya. Emang ya Kores palsu mana? Asli mana katanya? Asli, ya asli manusia lah. Palsu. Maksudnya dari asalnya mana lo, asal? Oh, Jupiter. Buset dah. Pak Kores yang Bandung, tinggal di Bali. Bandung. Jadi panggilannya Akang. Kumaha Akang beli? Beli Akang. Saya pangestu sumuhun. Sumuhun. Tos tuang Akang. Tos tararuang ya. Akang balaya di dieu. Ah, kumaha ya gelok mana ah. Oh, cana tuh acan gelok ya. Beleguk sia, beleguk sia. Ayo, mana tuh ya parabna ya? Aya di luhur saha ya namina ya Kang saha ya ngomongna sato meureun parab. Kumaha? Mana parabna ye? Lapar aing teh euy. Parantosan teh tiasa omong Sunda mah ya mane-mane gelo cenji. Teh laco dempo eh. Teh laco dempo. Urang teh lapar euy. Engko nae menre agasna mah basa Mangkasa menre macecai. Aduh, eta bahasa naon eta Kang Alim? Magemeton. Apal aing euy. Magemeton atuh ku agesna puaku nase. Lebay timunna. Matrah kailan. Semar urangnya. Mesu mana kapan kap? Kapan kap? Entar dulu gua masih live, ada informasi juga nih ya. Tadi sore. Bukan. Oh iya. Oh, kirain. Tadi sore makan ngopi bareng bersama Haji Tony sama Pak Hendra. Beliau itu sangat apresiasi kepada kita semua, terus berjuang gitu. Salam buat beliau. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang paling dia suka itu kalau sebentar, yang paling dia suka itu kalau Bang Kores itu membabat si kiamat pakai data, akhirnya si kiamat itu jungkir balik 7 turunan gitu. Gitu. Iya, oi. Sebenarnya biasa aja, cuman Kores itu suaranya itu bikin sakit hati orang. Oi, berarti isinya enggak ada suaranya doang yang gede gitu. Buset, biasa ya, aja katanya. Bukan maksudnya tuh data ada gitu kan. Maksudnya tuh hal-hal teman-teman juga bisa semuanya gitu. Cuman suaranya si Kores ini nih yang bikin orang sakit hati. Bahasanya kan. Jangan gimana sih ini ngasih argumen nih kok melayang-layang di atas permukaan air ya. Langsung dong. Langsung aja suaranya doang yang gede, enggak ada isinya gitu udah. Susah amat sih. Itu Bang Andi yang ngomong lo, bukan gua. Bang Andi lo. Ya, diambil di kafenya nih. Gua kan moderator. Nemu aja tuh datanya tuh. Nyari di kolong mana tahu. Ya kan Bang Sung, apa Gurunda juga bisa, Bang Andi bisa, ada segala macam gitu lo bisa. Cuman gaya kan ada masing-masing punya gaya. Gayanya Kores ini yang bikin orang udah sakit hati duluan cara ngomongnya. Jedam. Kata M bentar, kata M Rapi, suaranya Kores menusuk barang bangna si kiamat. Barang bangna apa barang bang? Barangna naon? Barang bang apa? Barana jantung, dada. Dada. Iya, pertahanan terakhir jantung. Barang bangna. Baik, kulang oh iya pasti. Arena berambang.
baru tahu ya hari. Korek. Tapi kasuul eta jiwa kurang dipapatahan. Kumaha eta? Aduh. Kumaha eta? Kumaha kitu we. Guys, di bawah lu ada yang lu. Res lu kasih ada apresiasi di bawah si Obe nih. Kores anak muda yang cerdas. Salah lu bang, salah. Dia bukan anak muda. Salah. Dia udah orang tua. Anak tua. Ya, aku gini-gini umur 47 Ikhwan. Aduh. Kores kalau mesin katanya 4 silinder. Bang Kores udah nikah belum? Udah. Alhamdulillah udah. Aku kelahiran 1976. Ini udah 4. Wah, itu Mbak Obe itu Bang Handi. Mbak Obe itu waktu Kores menikah itu maharnya itu seperangkat alat TikTok. Makanya bukan seperangkat doanya. Alat karambol Bang Handi. Oh, alat karambol. Enggak suka ceweknya enggak suka main karambol. Ada-ada aja lu. Oh, tadi si Nikana ribut sama si Piatul katanya. Gara-gara apa? Ya, itu dia sama perbedaan antara Wanes sama Tritung. Di mana? Nah, itu thumbnail-nya aja foto Sophiatul versus Mikana. Iya. Udah di-kick si Sophiatul. Kapan? Tadi. Disponsori oleh Samuel Siahaan. Pagi. Agak malam tadi. Awal malam. Oh, tadi banget. Di room siapa? Coba nonton ah. Udahan. Udahan. Tuh siapa yang live-in ya? Muslim enggak ada yang live-in. Penting amat. Tadi ngerekam semuanya lagi di sini. Yang kayak gitu-gitu tuh dijual gitu loh. Saya enggak bisa dinaikkan di Mikana, Bang Setiawan. Mikana mana mau. Ini ada informasi ya. Ini saya buka aja nih ya. Semoga saja ini awal yang baik. Ada salah satu akun di sini sudah dikonfirmasi ke admin TikTok, dia anti report, anti laporan. Siapakah dia itu? Lihat aja nanti. Enggak usah dengerin dulu ya. Enggak usah denger yang bersiul-siul itu. Acukan saja. Apa syaratnya, Kanda? Apa syaratnya? Karena udah diproses, tunggu besok lah. Oh iya gitu. Enggak, mana tahu ada syarat-syaratnya gitu. Orangnya harus ganteng gitu. Kita juga mau diblok sih. Cuman potong ayam cemani doang satu. Ayam cemani. Ada enggak ayam cemani di Makassar? Kelihatan sih ada. Arasid juga bentar lagi. Aman Sentosa mau coba teman-teman juga. Yang ada di channel Suki Playma Bas, kiranya mohon ditemani sahabat kita Kecubung seorang diri di channel Sahabat Suma. Sibuk sendiri, ngomong sendiri, ketawa sendiri. Sahabat Suma ya. Bentar lagi 5 menit. Sahabat Suma ya. 5 menit yuk. Oh, dengan Vivi, ada Yudi, ada Wahyu di sana. Oh iya, itu Ustaz Unggul, izin Ustaz, program air sudah belum masih berlanjut Ustaz. Silakan naik nanti di sini ya, Ustaz. Udah. Bang Yudi, thank you. Monitor siapa yang mau ini dulu sama Ustaz Unggul? Bang Nandar aja gantian dulu, Bang Nandar tidur. Iya, Bang Nandar mah diem kalau ngomong dia udah semua. Ya, enggak apa-apa. Sahabat di ini juga Lensa News Muslim. Aku dikit. Teh Cece, ayo setengah pindah ke Sahabat Zuma Official. Ini channel lama, ini bersemi kembali. Punyanya Gurunda. Oh. Iya, sebentar Bang Kores. Iya. Enggak mau. Si Abanda. Iya, udah lanjut dah. Gak mau. Bener mau tidur enggak apa-apa kalau banana. Terus Pak Unggul naikin dulu, ada yang mau disampaikan? WhatsApp sama Kian Santang enggak, Gurunda? Gimana? Di WA sama Kang Satria enggak? Udah tadi udah. Iya. Iya, jadi ada viewer saya tadi tuh. Jadi viewer dia itu mau dimutatin sama pacarnya. Waduh. Gitu. Dia minta tolong gimana saya. Viewernya cewek cowok? Cewek. Wah. Oh. Pada saya diceritain ai Roma ke sana mah teu yang anna popana. Ayo suruh naik ke sini. Dua-duanya. Allahu Akbar. Nah, jadi
pacarnya ini tuh ini kapten apa namanya kapal laut. Subasa. Oh, oke. Okay. Nah tadi nih dia besok dia mau datang ke kafe nih, besok mau datang dia mau jadi dia belum tahu ngadepinnya karena pada saat mau diputusin gitu pacarnya laki ini bunuh diri katanya gitu mau bunuh diri. Dia udah biarin aja. Ya udah biarin aja. Udah tadi saya bilang udah biarin aja dia kayak bingung-bingung begitu makanya. Ya, kan langsung ke kerajaan papa di sorga kan? Biarlah berangkat. Makanya minta tolong nantinya sama maaf bunda, ya deh, tadi yang minta nomor rekening saya baru buka. Aduh sorry maaf ya, bisa kasih dulu ya, ada 3 orang minta nomor rekening, sorry ya, baru buka wa ya, maklum lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibes tolong dibantu itu Profesor Andi nomor rekeningnya diperbesar di sini. Oke siap. 86. Oke. Pakai itu aja, pakai kalkulator. Jangan itu nanti terungkap loh. Iya. Ya hilang. Udah. Enggak, oh ini mah di itu Bang Andi. Beda. Udah 3 orang yang minta udah saya kasih. Maaf ya yang ada di live chat baru saya kasih. Maaf baru saya baca. Sama Mas Yeye. Boris, gua pikir yang bikin meleleh cuman coklat Belgia, nggak taunya suara gua juga bikin meleleh. Kalau Boris bikin sama sebut. Haji kalo, kakak. Oh iya dong. Haji kakak mah baru sih. Ada ininya ya, ada efeknya setiap suara ya. Bikin jantungan Boris. Enggak, gua pakai mikrofon 15.000 bebas ongkir. Ini di bawah ada lagi nih. Suara unggul adem kayak keramik masjid. Buset dah. Dingin. Kayak ubin masjid, kayak ubin masjid. Ya ya ya. Alhamdulillah udah banyak ini yang masuk ke sahabat Sumeni nih. Udah ada 50-an. Gurunda jangan pamit dulu keren, Gurunda. Keren. Program air Inshallah kita jalankan terus Inshallah Gurunda. Ya. Itu tutup di berapa Gurunda? Butuh berapa kemarin total? Bang Handi tuh. Bang Handi terusin belum catatannya. Masih saya membutuhkan 10 juta lagi. Oh 10 juta. Yo Ivan ya. Gas. TSCC ada 366, Bang Handi 471, Guru. Hilang suaranya. Iya suaranya terlalu ini sih kencang suaranya. 10 juta loh, seorang 50.000. Seorang 50.000 lebih itu. Ya kan netizen ya? Lu, seorang 50.000. Netizen lu satu orang 50.000. Iya, ayo gas TSCC. 100-200 orang. Boleh dibuka dulu Profesor Handi. Netizen gua satu orang 1.000. Hei, Ibes kau diam. Ibes kau diam. Kalau orang tua bicara tuh diam. Kau mau untuk jadi jambu, monyet. Ya, jambu, monyet. Ya kasih jeda, Gurunda. Kalau bilang kemarin Ibes kasih kita kutuk jadi batu jambu, monyet. Harus ada jeda. Profesor Andi, silakan dibuka, nanti saya ikut bagian menimpali saja. Ya. Oke, jadi teman-teman ini masih dibuka ya untuk pengadaan air bersih di Masjid Nur Maulidah di Bolangi, Kabupaten Goa, Makassar, Sulawesi Selatan. Kami masih menunggu Anda untuk beramal jariah. Untuk itu masih dibuka kesempatan untuk berpartisipasi, beratensi, beramal jariah. Untuk itu silakan menghubungi Andi Selebes Channel, nanti akan saya berikan rekeningnya. Rekening bukan rekening pribadi, rekeningnya adalah Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Di sini nggak boleh sebut nomor sih, jadi nanti saya kasih. Barusan 3 orang tadi minta, dalam proses begitu kira-kira. Semoga, dan bagi yang sudah beratensi, berdonasi, apapun itu, dan teman-teman yang tidak sempat yang menonton juga, alhamdulillah cukup mendukung ini semua. Semoga kebersamaan kita menjadi amal jariah. Amin. Itu sih dari saya. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Gini caranya Bang Andi. Gini caranya. Kontak ke sini Ikhwan 081 Tritung, Tritung 75 Tritung, 447 Tritung. Sip. Pak Chicken Shop, terima kasih 200.000. Saya laporkan. Alhamdulillah. Keuangan. Mantep TV sudah standby di channel Sahabat Suma. Thank you. Barakallah dan sahabat-sahabat yang lain.
luar biasa. Oke, Mas Yeye, tidak perlu ada angka-angka khusus. Terdata kok nanti nama Anda di sana ya, Mas Yeye ya. Terima kasih. Alhamdulillah, barakallah. Aku kalau udah dikasih kesempatan Profesor Andi boleh ikut nimbrung. Silakan Pak Ustaz. Ya Iwan Villa ya, seperti yang berulang-ulang seperti telah dilakukan malam-malam sebelumnya. Ada waktunya kita memberikan sedekah sembunyi-sembunyi. Bahkan tangan kiri juga enggak boleh lihat tangan kanan ketika memberikan sedekah atau amal jariah. Tapi ada waktunya juga dibolehkan itu terang-terangan. Nah, nanti untuk dalilnya kita bisa tanyakan kepada Ustadz Ibes. Nah, jadi mengenai ini boleh terang-terangan. Tentu saja yang pertama lillahi ta'ala, tidak boleh untuk sombong-sombongan atau riya. Tapi tidak lain adalah untuk memotivasi. Seperti telah dijelaskan malam-malam sebelumnya oleh Profesor Handi, dengan enggak mengurangi rasa hormat, bagi gurunda bisa dia tangani sendiri. Cuma kata Profesor Handi, ini jangan diborong semua sama gurunda. Yuk kita berbagi. Ya, jadi fastabiqul khairat, teman-teman. Marilah kita berlomba-lomba berbuat kebajikan, firman Allah dalam Al-Quran. Saya ini perkenankan dengan segala kerendahan hati, tidak untuk sombong, tapi ngalamin banget nikmatnya memberikan air. Teman-teman lebih paham hadisnya dari saya. Sedekah terbaik adalah mengalirkan atau memberi air. Nah, apalagi airnya ini untuk masjid, untuk berwudu. Insya Allah ketika orang berwudu, dari mulai tetesannya sampai kembali ke laut, itu kita didoakan, diridhoi Allah. Jadi amal jariah nih tidak ada putusnya. Nah, kemudian saya juga merasakan nikmatnya, ratusan itu, bahkan hampir mencapai angka 1000 ketika membangun sumur-sumur di tempat-tempat bencana, di masjid-masjid. Apakah saya menjadi orang paling kaya? Tidak. Paling terkenal? Tidak. Dari segi fisik biasa-biasa saja, tapi ridho Allah itu kerasa, teman-teman, kalau kita mengalirkan air. Dan sekali lagi ini untuk masjid. Untuk itu mari kita, 10 juta sih insya Allah ya, cemen itu sekali jentik jari terkumpul lah malam ini ya. Kemarin ada yang sampai melelang lukisan, berhasil dijual 1,5 juta. Susah payah jerihnya, payahnya dia melukis itu aksara Arab Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilelang. Hasilnya semua 100% untuk program air ini. Yuk 10 juta mudah-mudahan enggak perlu nunggu seminggu dua minggu lah. Malu kita orang Islam berdiam diri saja ya. Mudah-mudahan malam ini ketutup karena kemarin jumlahnya masih kecil dan alhamdulillah makin menanjak. Insya Allah 10 juta malam ini kita tutup. Dan bismillahirrahmanirrahim, tanpa kesombongan saya tetap konsisten. Berapapun nanti nilainya, kalau sudah waktunya ditutup, kekurangannya itu insya Allah saya yang menutup. Back to you Bang Kores atau Profesor Handi, standby. Magi ngomong kok. Lupui. Kalau ada yang penasaran dengan, insya Allah. Kalau ada yang penasaran dengan ayat yang disebutkan tadi di Ustadz Unggul, itu di surat Al-Baqarah ayat 271 sampai 275. Di situ kebaikan bagimu, bagi yang memperlihatkan sedekah untuk berimpak kepada menarik perhatian orang lain agar keinginan untuk bersedekah itu semakin banyak yang mengikuti. Begitupun juga kebaikan bagi yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi.
agar apa? Agar melindungi harga diri bagi orang yang kita sedekahi. Seperti itu, teman-teman. Lanjut. Nah, tambahan sedikit, teman-teman. Pemberian amal jariah ini atau sedekah jariah ini untuk peruntukannya adalah sumber air yang dialirkan ke masjid untuk keperluan air di masjid, ya, wudu dan lain-lain sebagainya, pokoknya kebutuhan air di masjid. Siapa ditujukan? Pertama, namanya bukan nama pribadi, tapi MMCI, singkatan dari Makassar Mualaf Center Indonesia. Kemudian banknya Bank BTN, nomornya nanti akan disebutkan oleh Ustadz Ibes. Silahkan, sebelum, jangan lama-lama Ibes, nanti kuku tuh kau jadi jambu monyet. Yang apa itu? Nomor rekening MMCI? Nomor rekening, ya. Aduh, udah kehapus lagi kemarin. Wait. Mana nih si Kirinshut? Si Kirinshut kemarin. Oke, wait. Ya, atau teman-teman, ada beberapa cara, teman-teman, ya, di channel YouTube-nya Gurunda Zuma, di kolom keterangan atau bio atau apa, bisa ditelusur ke situ, akan didapati nama rekeningnya adalah MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia, Bank BTN beserta nomornya. Gurunda Sugi juga bisa, Profesor Handi juga bisa, Kores juga bisa. Tapi jangan dikasih kalau disebutkan namanya Rosid atau Ibes, ya, harus MMCI. Lanjut Ibes, standby. Oke, teman-teman, silakan di screenshot, standby, lihat di layar. Kurang terang sebentar. Nah, keterangan tidak? Oh, tidak. Oke, teman-teman, silakan disingkirin shoot. Apa disingkirin? Singkirin shoot. Apa itu salah? Disingkirin. Screenshot, screenshot. Biar anggap bisa menjadi gitu, Bang Andi. Screenshot. Iya. Kan udah ngantuk toh. Ini insyaallah bisa Bang BTN, saudara Bang BTN. Bang BTN, Mbak Lili. Bang BTN. Insyaallah ini akan menjadi amal jariah untuk kita semua selama air itu mengalir, dan insyaallah akan mengalir selamanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sudah ya, saudara-saudaraku ya. Edi Bugis Pinrang. Waduh, Edi Bugis Pinrang ini banyak pengempang ini di sana. Bugis Pinrang. Negara ya, Bang Hendi ya. Bank Tabungan Negara, teman-teman. Iya, betul. Bank di Sika BTN. Pinrang di Bakoko ya, atau di ini, di Mangki. Di Waka. Atau di Sikuledeng. Wih. Di Waka. Atas namanya Ako Mandart, ini tadi sudah kami sebutkan, atas nama rekeningnya adalah Makassar Mualaf Center Indonesia atau MMCI disingkatnya. Banknya Bank BTN, nomornya yang disebutkan tadi. Kalau teman-teman ketinggalan, bisa ditanyakan melalui jalur YouTube di kolom keterangan atau kolom bio atau apapun, YouTube resminya Gurunda Zuma, kemudian juga Profesor Handi atau Gurunda Sugi atau Bang Kores. Andi Celebes Channel, Andi Celebes Channel. Andi Celebes Channel. Silakan lanjut standby. Ayo kita tutup yuk. Masa 10 juta aja orang Islam ditantang segitu enggak sanggup. Bismillah. Lensa News TV, makasih. Padahal niatnya tadi saya menutupin, tapi Ustadz Unggul yang pengen banget, jadi udahlah. Oh, masih pada nanya nomor rekeningnya tuh, Bang Ibes, Ustadz Ibes. Makanya ya, kalau ngasih nomor rekening, jangan terlalu cepat turun. Dasar kau jambu, monyet. Itu Bang, sudah saya kasih ya. Nah, ini teman-teman, ini nomor rekeningnya, silahkan di screenshot. Banknya Bank BTN, atas namanya, ini nama yayasan ya, nggak boleh ada ngaku-ngaku apalagi nomor pribadi, harus namanya Makassar Mualaf Center Indonesia. Makassar Mualaf Center Indonesia. Bes, jangan geser-geser kau, dasar jambu.
monyet. Eh, kutuk. Eh, wait. Gelap. Ntar bang, ntar bang. Alhamdulillah telah masuk kaget ke saya. Rekening MMC. Gak bener lu, kagetin aja lu. Les, lu gila lu ya, lu orang. Alhamdulillah. Jazakallah khair Akhi Juwara dan Akhi Ar untuk infak visabilillahnya ke rekening MMCI dalam rangka pengadaan sumur air di Masjid Tun Maulida. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat. Ya, sebesar 100.000 dan 20.000. Masya Allah, kalian luar biasa. Yuk, yang lain. Pak Rianto 86, mohon maaf tidak pakai rekening BCA Bank BTN, Bang. Ya? Ya. Dapat salam dari istriku. Masyaallah. Siap Bunda Ratu. Anda beruntung karena mendapatkan suami mujahidin yang bisa SAR rescue. Dibacain dong di bawah Mbak Leli katanya sudah tuh. Terima kasih. Mana? Ya Mbak Leli, bermanfaat insya Allah. Mana? Itu Mbak Leli di bawah katanya sudah. Transfer ulang Mbak Leli, ini chatnya nggak kebaca soalnya. Oh ini. Transfer ulang. Ketik ulang salah typo. Siap Mbak Leli, jazakallah khair. Aku jadi. Akhi Float juga, masya Allah kalian luar biasa. Nih sekarang silakan si kirin shoot. Ah, miring itu. Ini apa nih? Ini ketikan atau neon nih? Ini namanya gimpe. Gimpe itu. Gimpe. Nah, ini bagus nih, jelas putih. Jangan cepat-cepat, Ibes, dasar kau jambu. Ingat. Eh, PPJ, Gurunda fans, ada nih. Ada fans. Tenang hidup lu. Allah, laporin. Enggak suka laporin. Ini kuota gua habis, Pak. 15 giga cuma sehari gimana? Telkomsel kok maruk banget. Lah emang pasang, gitu makanya wifi. Pasang wifi lah besok. Ah. Enggak, lagi di rumah, Gurunda, abangku. Oh. Lagi di rumah. Kalau di waru di Sawangan sih aman. Mau sampai meledak HP juga. Satsugi, ini ada PPJ fansnya Gurunda. Satsugi, jawabin Satsugi. Ah, mengapain ya orang kayak gitu? Orang tanpa itu namanya orang tanpa kepala mau ditanggapi. Wah, nggak usah ditanggapin. Nggak pernah ee. Yang nomor dua datangnya telat. Nggak usah, nggak penting. Yang nomor dua datangnya telat. Yang nomor satu cuma kecoa. Ya, manusia tanpa anus. E-nya ke kepala. Untuk yang ada di Andi Celebes Channel, saya tutup dulu ya. Yang live yang mana Bang Cuma? Sahabat Cuma, Bang Andi. Ya silakan pindah ke Sahabat Cuma. Sahabat. Ah, aku juga. Cuma. Ya saya tutup dulu Andi Celebes Channel ya. Silakan berpindah ke sana. TCC juga ya. Yuk 297 pindah ke Sahabat Zuma Official Ikhwan, ngumpul di sana. Oke. Oke, kalian di sana. Biasa. Terima kasih buat yang ada di Celebes Channel. Terima kasih atas atensinya semua. Sampai jumpa lagi esok hari. Selamat beristirahat, selamat berpindah ria ke Sahabat Zuma. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.